Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membuat kubus atau jaring-jaring kubus dari kertas karton. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kertas karton. Kemudian kita akan membuat sketsa jaring-jaring kubusnya menggunakan pensil. Nah, ini saya sudah buatkan contoh dengan ukuran jaring-jaring 8 cm. Sekarang kita mulai membuat sketsanya dengan ukuran 8 cm. Nah, satu kotak ini berukuran 8x8 cm ya. Kemudian kita buat lagi kotaknya atau jaring-jaring kubusnya dengan ukuran yang sama. Kita bentuk 6 kotak seperti ini ya. Jika sudah, selanjutnya kita buat garis juga berukuran kurang lebih 1 cm untuk menyambungkan masing-masing jaring-jaring kubusnya. Jika sudah, selanjutnya kita gunting sketsa kubusnya. Lalu kita gunting juga di bagian ini. Nah, ini dia jaring-jaring kubusnya sudah selesai. Selanjutnya aku hapus nomor-nomornya dulu. Jika sudah, selanjutnya kita lipat di bagian garis-garis ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Terakhir, kita akan tempel agar bentuknya menjadi kubus seperti ini. Kita tempel satu persatu menggunakan lem kertas.
Di sini lem kertas yang aku gunakan adalah lem foam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Untuk cara menempelnya seperti ini ya. Kita ratakan di setiap sudut dan tepinya. Nah, membuang bentuk kubusnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Di video selanjutnya aku akan ajarkan cara membuat balok. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.